Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, kuat, dan diberi kemampuan untuk melahirkan karya-karya positif yang bermanfaat dalam kehidupan berbangsa, bernegara, serta bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hal yang tentunya akan menggembirakan bagi bangsa, negara, dan kehidupan bermasyarakat adalah terciptanya momentum penyatuan di antara elemen masyarakat yang berbeda-beda, dan dalam momentum itu hadirnya karya-karya yang mampu dinikmati, membahagiakan, dan mendorong terciptanya kemajuan dan kekuatan satu bangsa. Kekinian kita dapati satu fenomena, dan dari sudut pandang positif juga hadirnya momentum yang menyatukan berbagai unsur kalangan dari kehidupan berbangsa, bermasyarakat di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dengan hadirnya apa yang dikenal dengan Citayam Fashion Week. Walaupun barangkali sejatinya yang tampil tidak hanya fashion, yang tampil juga berbagai hal yang kiranya dapat membangun interaksi-interaksi sosial, kesadaran-kesadaran untuk saling mengenal, mengakomodir berbagai macam budaya, karakter, dan tentunya pergaulan yang melintasi sekat-sekat antara kota, desa, dan lain sebagainya. Hal ini, bila kita pandang dari sudut yang positif, adalah satu peluang besar untuk diisi dengan lahirnya berbagai macam karya-karya yang produktif. Tidak hanya fashion barangkali, namun juga kreasi-kreasi atau bahkan penemuan-penemuan, budaya, riset yang mungkin menjadi corak dari setiap daerah di Indonesia, atau bahkan mungkin kemampuan-kemampuan tertentu anak bangsa yang bisa ditampilkan dan difasilitasi di ruang-ruang terbuka oleh otoritas-otoritas tempat. Bisa kita bayangkan jika misal di setiap daerah, pemerintahan daerah membuat ruang terbuka, lalu penemuan anak bangsa di situ bisa ditampilkan, ya dipublikasikan, dikenalkan, didialogkan, atau mungkin ada hasil-hasil karya tertentu, atau ada bagian dari produk UMKM yang bisa dipasarkan, dan ini menjadi satu tampilan yang positif, sehingga setiap ruang yang terbuka itu yang bisa dinikmati bukan sekedar menjadi wahana untuk berkumpul, tapi menjadi fasilitas yang bermanfaat, menginspirasi, dan punya nilai. Ketika itu dibiasakan, hasil riset yang kemudian didialogkan, dipublikasikan, atau satu kebudayaan, atau misalnya satu produk tertentu yang tadi kita sampaikan, ini saya kira akan mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan baik kapasitas intelektual, juga aspek-aspek lainnya, dan pada saat bersamaan bisa mengenal budaya-budaya yang merekatkan anak bangsa jadi satu kesatuan yang utuh dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan juga patut diingat bahwa kehidupan kita di negeri tercinta ini dalam berbangsa, bermasyarakat, bersosial diikat dengan falsafah kebangsaan, dasar-dasar bernegara yang semuanya disepakati berwujud dalam bentuk Pancasila itu. Ada dasar-dasar yang terpusat pada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sekalipun negeri ini didirikan bukan sebagai negara agama, tapi dasar untuk menjalaninya, hidup di negeri ini dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, untuk mengacu pada nilai-nilai keagamaan. Di sini saya kira juga jangan sampai terjadi perkumpulan-perkumpulan atau terbukanya ruang-ruang publik untuk menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar di bangsa ini, terutama dari aspek keagamaan misalnya. Jangan sampai terjadi ruang publik hanya untuk mempertontonkan hal yang bahkan jangankan oleh agama, oleh nilai-nilai kemanusiaan yang sejati pun kiranya bisa ditolak. Jangan sampai hanya mempertontonkan aurat-aurat yang terbuka, tindak tanduk karakteristik yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, apakah itu LGBT ataupun yang lainnya, saya kira itu bukan ruangnya. Dan hal-hal yang menyimpang dari dasar-dasar kenegaraan. Kalau kita tidak sepakat dengan nilai-nilai keagamaan, setidaknya kita sepakat dengan nilai-nilai kebangsaan yang telah tertuang dan disulam dengan sangat baik dalam wujud Pancasila itu.
Ada juga nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekiranya kalau kita kembalikan ruang-ruang publik ini untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, di mana misalnya kita contohkan misalnya dari legislatif yang sejatinya mereka dipilih juga ya menjadi perwakilan dari masyarakat dari tingkat-tingkat daerah sampai dengan yang ke pusat. Kalau ruang terbuka ini bisa jadikan sebagai ranah untuk bertukar pikiran, ranah untuk menyampaikan hasil-hasil capaian, di mana setiap konstituen itu diberi kesempatan ketika calon mereka yang mewakili bisa kembali ke tempatnya, diberikan ruang terbuka, berdialog, ya, lalu diberikan catatan-catatan yang itu diusulkan dibawa kembali, kemudian untuk mendapatkan perhatian dari pusatkah, dari daerahkah, yang kembali kepada masyarakat. Ini akan menjadi suasana intelektual yang sangat luar biasa dan membangun ikatan-ikatan yang kuat, baik dari orang-orang yang terpilih, terwakili, juga dengan kalangan masyarakatnya. Dan saya bisa membayangkan ketika intelektual, negarawan, rohaniawan, kan, para ulama, dan yang lain-lainnya bisa bersatu dalam ruang-ruang terbuka itu dengan bentuk-bentuk yang positif, saya kira ini satu tanda yang bisa mengarahkan pada kemajuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Bersyukur ada momentum-momentum yang mengajak kita untuk merenung dan boleh jadi juga memberikan ruang kepada kita untuk berevaluasi guna mengkreasikan berbagai hal-hal positif yang selain bisa dinikmati, tentunya mengandung nilai-nilai positif yang bermanfaat. Sekali lagi, jangan sampai hal yang boleh jadi menginspirasi dengan hadirnya beberapa kelompok dari daerah tertentu yang sebetulnya bisa dituangkan dalam bentuk yang positif, dipasilitasi dengan konten-konten yang positif, tapi justru termanfaatkan oleh kalangan-kalangan tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, dasar-dasar bernegara, atau bahkan nilai-nilai kemanusiaan yang kita sepakati dalam konteks kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Mari kita respon hal-hal yang positif dengan segala aura yang positif juga, dengan segala karya-karya yang bermanfaat, dan kita tujukan untuk membangun persatuan dalam konteks memakmurkan kehidupan berbangsa, bernegara, Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Jangan sampai terjadi ruang-ruang yang hanya diisi dengan hal-hal yang tidak berfaedah, cenderung mendekatkan kepada hal-hal yang negatif, bahkan saat yang bersamaan menjadi fasilitas untuk kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif. Mari kita hadirkan sekali lagi berbagai inovasi-inovasi itu, tidak hanya fashion, mungkin bisa temuan-temuan, mungkin kita bisa perkenalkan orang-orang hebat, kita bisa bacakan kembali tokoh-tokoh hebat di zaman dulu yang mungkin keluarganya ada yang bisa ditampilkan, menginspirasi, membuat talkshow-talkshow hebat dan sebagainya. Dan semoga dengan itu Allah berkenan menjadikan bangsa kita senantiasa bersatu dalam kebaikan di lingkungan masyarakatnya dan menginspirasi dunia sehingga terwujud apa yang kita harapkan bersama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan Indonesia, dan segala hal yang kita impikan untuk bisa berjalan.